Jumat sore, juru bicara FPI Munarman belum juga penuhi panggilan Polda Bali. Penyidik masih akan menunggu hingga tengah malam nanti. Selain Munarman, penyidik juga dijadwalkan memeriksa Ketua Umum FPI Ahmad Syabri Lubis sebagai saksi. Namun saksi Ahmad Syabri juga belum hadir. Total sudah dua saksi yang diperiksa polisi, keduanya ialah pengunggah video dugaan fitnah. Polisi akan tetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Itu kan di situ kan yang mengupload, makanya juga dikenakan juga pasal 55156-nya di situ, KUHP. Ya. Jadi ada tersangka-tersangka lainnya nantinya ini. Kita kan masih terus pemeriksaan-pemeriksaan. Tapi pasti ada ya Pak? Pasti ada.